Halo Joner, sebelumnya terima kasih ya sudah klik videonya. Wih, ikutin aku healing ke Telaga Saat. Lokasi Telaga Saat berada di Cisarua, Puncak Bogor, dan ternyata berdekatan dengan Telaga Warna, guys. Jadi Telaga Saat ini dibuka sebagai tempat wisata pada akhir tahun 2020. Di pos pertama pintu masuk kawasan Taman Wisata Alam dikenakan biaya Rp25.000 per orang. Tapi tiketnya jangan hilang ya, karena nantinya tiket tersebut bisa ditukarkan dengan welcome drink. Hati-hati ya Zoner ketika berkendara di jalan menuju Telaga Saat, karena jalannya bebatuan yang tidak beraturan. Hati-hati licin dan juga agak ekstrim. Jadi pelan-pelan aja ya. Sepanjang perjalanan menuju Telaga Saat, pemandangannya bagus banget. Udara di sekitar juga dingin. Nah, teman-teman juga bisa foto-foto di sini karena bagus. Akhirnya sampai juga di Telaga Saat. Telaga Saat buka pukul 7 sampai pukul 5 setiap harinya. Untuk parkir kendaraan motor dan mobil itu berada tepat di depan pintu masuk Telaga Saat. Welcome drink bisa diambil jam berapapun ya. Untuk lokasi pengambilannya ada di sebelah kanan parkiran. Nama restonya di Estate The Ciliwung. Tempatnya nyaman, apalagi makanan dan minuman di sini sangat terjangkau. Saatnya kita masuk ke Telaga Saat. Tiket masuk Telaga Saat untuk lokal yaitu sebesar Rp10.000 dan untuk mancanegara sebesar Rp50.000. Luas area danau Telaga Saat sekitar 5 hektar. Telaga Saat ini disebut menjadi titik 0 km Sungai Ciliwung. Telaga Saat ini dikelola oleh Desa Wisata Tugu Utara. Zoners bisa jadikan wishlist selanjutnya untuk liburan, karena ada banyak destinasi. Di antaranya ada Gunung Kencana, Bukit Cita-Cita, Curug Batu Gede, Telaga Warna, Kebun Dua, Pasir Angin, Kampung Rimba, sampai wisata religi Batu Keraton, peninggalan Kerajaan Pajajaran. Di sana terdapat makam Pangeran Diptarasa utusan Syekh Syarif Hidayatullah. Musola di Telaga Saat ada dua ya.
Posisinya di depan dekat pintu masuk dan di dekat wahana foto balon udara. Dan untuk toilet ada 3, posisinya dekat loket, dekat musola balon udara, dan dekat dengan tulisan 0 km. Telaga ini bisa naik perahu loh, tapi sayangnya saat aku kesini tidak lagi beroperasi. Tempat ini cocok banget dijadikan tempat piknik, karena udaranya sejuk, suasananya menenangkan, dan pemandangannya indah. Kalau Zoner mau berfoto di balon udara itu, dikenakan tarif sebesar Rp10.000 ya. Tempatnya cocok banget nih buat healing dan menghabiskan waktu bersama keluarga di sini. Atmosfernya di telaga ini tenang banget. Legenda yang beredar di masyarakat mengisahkan bahwa danau sedalam sekitar 10 meter ini dulunya menjadi lokasi menjebak musuh yang datang dengan berkuda yang hendak menyerang kerajaan Pajajaran, dan rumornya air di danau ini berbau air seni kuda. Untuk penyewaan gazebo dikenakan tarif Rp25.000 per jam. Semoga suka ya dengan videonya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya videonya. Thank you, bye-bye.